بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى منافع في علوم في دارين آمين. فصل في فضيلة الأوراد وترتيبها وأحكامها. Ini pasal tentang keutamaan wirid-wirid dan tertib-tertib wirid dan hukum-hukum wirid. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, inna laka fin nahari sabahan tawila wa dhukur isma rabbika wa tabattal ilai tabatila. Sesungguhnya bagi engkau di waktu siang ada sabahan tawila, ya, urusan yang panjang. Wa dhukur isma rabbika, dan sebutlah, zikirkanlah nama Tuhan kau. Wa tawattal ilaihi tawattila, dan beribadahlah, ya, tawattal, beribadahlah dengan penuh keteguhan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa dhkurisma rabbika bukratan wa asila, zikirkanlah nama Tuhan engkau di waktu pagi dan petang. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu tahlilan tawila. Di waktu malam sujudlah engkau kepadanya dan tasbihkanlah Allah di waktu malam yang panjang. Jadi kita di waktu malam disuruh banyak zikir. Bukan banyak tidur. Iya, jangan tidur mulu. Ulama tidurnya sedikit. Ada yang tidur jam 3, jam 4 bangun. Tidurnya sedikit. Ada yang enggak tidur sama sekali. Ini orang-orang sukses begitu. Tidurnya enggak banyak kalau malam. Kalau malam sayang-sayang banyak tidur. Ini. Bukan ngobrol. Kalau malam begadang ngobrol maksiat. Orang kalau malam ngobrol umumnya ngomongin orang. Jadi jangan ngobrol, ibadah, apa nulis kitab, zikir. Wa in aradta, maka jika engkau ingin, antas ada saadatan, engkau ingin bahagia dengan benar-benar bahagia, la tashqa ba'daha, tidak celaka setelahnya, fastau'ib jami'an naharika wa lailika bita'ati, maka ya isilah seluruh siang engkau dan malam engkau dengan ta'at. Fastau'ib, ratakan, maksudnya isi seluruh siang dan malam engkau dengan Quran. Jadi jangan sampai ada kemaksiatan isi malam siang kita. Taat semua. Zaman sekarang banyak orang kegoda sama HP. Sejam aja bisa kelewat waktu sama HP. Orang kalau lihat HP ketawa terus. Banyak kan ketawa. Iya, karena ada gambarnya Mahfudz ketawa.
Iya. Jangan ada kemaksiatan. Fa inna sayyidal mursalina, karena sesungguhnya pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a anna Allah Ta'ala, serta bahwa Allah Ta'ala qad ghafara lahu. Padahal Allah Ta'ala sungguh telah mengampuni baginya ma taqaddama min dzambihi, dosa yang telah lalu, wa ma ta'akhara, dan dosa yang akan datang diampuni nama Allah. Umira bizalika, beliau masih diperintahkan dengan demikian itu. Masih diperintahkan untuk taat padahal dosanya udah diampunin yang sekarang dan yang akan datang. Fa anta bil mudawamati ahakku, maka engkau dengan senantiasa lebih pantas. Senantiasa kita lebih pantas untuk taat kepada Allah. Wa amruka 'alal khatari, padahal perkara engkau itu di atas kebahayaan, khotor, kekhawatiran, dosa. Enggak kayak Nabi, udah diampunin semua, baik yang sekarang maupun akan datang. Masuk surga langsung belum tentu. Nabi udah dijamin tuh, dosanya diampunin semua, yang sekarang dan akan datang. Masih tetap diperintahkan untuk taat. Bagaimana kita yang berlumur dosa? Fala tastaghil, maka oleh karena itu janganlah engkau sibuk bil kasbi, dengan usaha, wal umuri dunyawiyati, dan urusan-urusan duniawi. Jangan, illa biqadri hajatika, kecuali dengan sekadar hajat engkau, buat makan anak kita, buat akan bini kita, itu aja. Lain tidak. Jangan serakah. Orang kalau sama duit udah serakah ukuran, enggak benar udah. Duit saudaranya diambil, warisannya diambil, enggak benar. Tapi kalau duitnya benar, duit saudaranya dia bagi-bagiin semua, ini dia enggak berani ambil. Insya Allah, Pak, itu baik orang, insya Allah. Wama ada zalika fastahmilhu fi tarikil akhirat, dan apa yang selain itu amalkan olehmu akan dia di jalan akhirat, gunakan dia di jalan akhirat. Jadi buat dunia yang mana tuh, yang itu yang kita mesti cari duit buat anak bini kita. Wala tatruk yaumal laili, jangan kau tinggalkan salat malam. Jangan. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la budda min qiyamil laili wal qadra al bisatin. Tidak boleh tidak daripada salat malam, sekalipun sekedar memerah susu kambing. Jangan sampai enggak salat malam, sekalipun satu rakaat. Wala yang bagi, dan tidak seyogianya antas tajliba li nafsi annauma bitamhidil farsi wasiyati, dan tidak seyogianya bahwa engkau menarik bagi diri akan tidur dengan membentangkan hamparan yang empuk. Jangan begitu. Bal makan tastaghilu, engkau sibuk bi salati, dengan salat wa zikri, dan zikir, illa ayyang libakan naumu, sampai engkau ketiduran. Ini kita banget nih. Jangan engkau tarik untuk diri ya, akan tidur dengan membentangkan hamparan yang empuk. Kita kasur kita semuanya empuk nih. Ya paling kagak kita jangan sampai kagak bangun malam.
itu begadang malam sekalipun kagak zikir, itu hebat. Pengaruhnya besar. Orang begadang malam, ulama-ulama begadang malam, dia enggak zikir aja tuh hebat. Dia enggak puasa setiap hari, dia begadang malam aja ibadah, itu hebat. Bahkan dia kagak baca zikir aja tuh udah hebat. Bagaimana kalau malamnya dia begadang, dia ibadah, siangnya dia puasa, insyaallah. Itu orang berkelas itu. Sulit cari tandingannya. Malam begadang, ya, ibadah, siang dia puasa. Seharinya setiap hari dan malam ilmu semua. Ibarat nasi itu, ya, pulen. Ya. Jangan tiap hari, tiap malam tidur mulu. Sekali melek, HP dipegang. Allahu Akbar. Jangan sampai begitu. Wa qala an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'kulu syaitanu ala nasiyati ahadikum. Setan mengikat atas ubun-ubun salah seorang di antara kalian, idza huwa nama salasa uqadin. Apabila dia tidur dengan tiga ikatan. Jadi diikat ubun-ubun salah seorang di antara kamu. Yadribu makana kulli uknatin. Setan memukul akan tempat setiap ikatan itu. Jadi apa? Kalau bahasa kita dipaku, ya. Kuat. Digetok supaya kuat. Tidur mulu. Alaika lailun tawilun farkut. Atas engkau ada malam yang panjang, maka ya tidurlah. Fa inistayqaza, maka apabila seseorang itu mendusin, wa zakarallaha ta'ala, dan dia zikir kepada Allah ta'ala, inhallat uqdatun, maka ikatannya kebuka. Dia bangun, zikir, kebuka. Fa in tawaddoa in alat uqdatun, maka jika dia berwudu, kebuka ikatan yang kedua. Fa in shalla in halat uqdatun, maka jika dia salat, kebuka ikatan yang ketiga. Fa asba'a nasyitan thayyiban nafsi, maka jadilah dia pagi-pagi tangkas. Ya. Tangkas. Ya, kemudian berjiwa yang bersih. Ya, thayyiban nafsi artinya bagus. Berjiwa yang bersih. Wa illa asbaha khabisan nafsi kaslana. Jikalau enggak, dia enggak bangun malam, ya, jadilah dia pagi-pagi, ya, jelek hatinya, malas. Jelek hatinya, malas. Jangan sampai kita kayak begini. Wa fil khabari, dalam sebuah hadis, annahu, bahwasanya zukirat, telah disebutkan indahu di sisinya alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam, rajulun nama kullal laili hatta asbah. Ada seorang laki-laki tidur setiap malam sehingga pagi. Faqala, maka ia bersabda Nabi, zaka ma bala syaitanu fi uzuni. Setan itu kencing di telinganya. Jadi kalau kita tidur kagak bangun, itu setan kencingin telinga kita. Nauzubillah. Umpama dia ngomong, buang apa ya kalau tidur kagak tahu bangun. Itu setan kencingin ente. Nauzubillah.
Iya. Ada ulama Pak panteng aja, kagak tidur-tidur. Ya aja. Dia mutolaah aja. Dia nulis, dia ngetik, bikin kitab, malam enggak tidur-tidur. Siang tidur juga, man enggak banyak tidurnya dikit. Ada orang kayak begitu. Jangan kita tidur mulu, jangan. Ya, kalau mau yang umum normal enggak apa-apa. Tidur umpama jam 10. Ya. Sebelum jam 11. Ntar bangun jam 1, jam 2, jam 2. Silakan begitu. Ada ulama yang enggak tidur-tidur. Silakan. Kalau kuat, kalau enggak kuat jangan. Begadang malam ngajinya si pagi-pagi ngantuk tidur, namanya belum makomnya, jangan begitu. Ini mah ada ulama tetap begadang malam pagi siang apa subuh pagi dia ngajar nggak tidur nggak ngantuk, kuat udah makomnya. Iya, belum waktunya jangan. Malam begadang, paginya tidur. Lagi ngaji, tidur. Ini yang parah lagi begadang kagak tidur mulu. Ini coba lihat ulama. Kita lihat ini ulama kapan tidurnya ya? Ini orang tidurnya kapan ya? Nggak tidur-tidur. Masya Allah. Jangan sebaliknya, kalau dilihat lagi tidur, lihat lagi tidur, kapan meleknya? Wakala Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rokatani yarqohu mal abdu fi jawfil laili khairun lau minat dunia wa fiha. Dua rakaat dilakukan oleh seorang hamba di tengah malam lebih baik baginya daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Laula anni asyakku ala ummati la faradtuha alaihim. Jikalau bahwasanya aku tidak membuat sulit masyakot atas umatku, niscaya aku wajibkan sholat malam atas mereka. Masya Allah. Jadi jangan sampai enggak sholat malam. Wallahu a'lam.